Tenang dulu, Gembul. Memangnya apanya yang hilang? Katakan saja. Biji bunga matahariku. Aku membawa banyak biji bunga matahari yang kelihatannya lezat. Aku membawa agar kita bisa memakannya bersama-sama. Tapi karena tidak ada siapa-siapa, aku menjadi mengantuk. Lalu semuanya hilang. Oh, begitu ya. Sayang sekali. Kemana biji bunga matahariku? Ini adalah sebuah kasus. Kasus seperti ini serahkan saja pada detektif Hamtaro. Wah, kau keren sekali. Aku selalu melakukan ini. Tapi apa yang harus dilakukan detektif? Jadi kau tidak tahu ya? Sukapi, pertama kau harus mencari saksi. Lindur! Ngomong-ngomong, Lindur kan selalu berada di sini dari tadi ya. Ketika Gembul tertidur, apa ada yang datang ke sini? Bos tadi sempat pulang. Apa, bos? Oh, begitu ya. Jadi tiba-tiba tidak ada. Iya, benar, bos. Itu memang terlihat lezat sekali. Apa, jangan-jangan bos tadi yang makan ya, bos? Ayo. Aku tidak tahu apa-apa. Oh iya, aku jadi ingat. Ketika aku pulang ke rumah pohon tadi, ada Torahamu di sana. Yeay, Hamtaro, kau mau jadi apa itu? Aku detektif. Aku ingat ada Lindur di sana, tapi aku tidak melihat ada biji bunga matahari. Ayo, ingat-ingat yang serius, Torahamu. Ayo, ingat. Aduh. Kalian ini kenapa sih? Apa kau tidak melihat siapa-siapa di sana? Iya. Ketika aku sampai di sana, aku bertemu dengan Renda. Renda? Apa? Biji bunga matahari milik Gembul? Apa kau tidak tahu di mana, Renda? Ketika aku sampai di sana tidak ada apa-apa. Jadi pelakunya belum ketahuan. Iya benar, ini seperti jalan buntu. Aku tahu, biji bunga mataharinya berjalan sendiri. Mana ada biji bunga matahari bisa berjalan? Iya ya. Tapi kira-kira di mana ya? Padahal biji bunga mataharinya sangat enak. Aku mencoba memakannya sedikit-sedikit. Rasanya sangat lezat. Teringat begini, aku jadi ingin memakannya lagi. Aku ingin memakannya. Aduh, enak. Gembul, coba buka mulutmu sebentar. Kungkah. Apa yang kau lakukan? Ya, sekarang aku mengerti. Aku tahu di mana biji bunga mataharinya. Benarkah? Katakan di mana, Hamtaro. Iya, di mana, Hamtaro? Ayo katakan. Itu ada di dalam perutnya si Gembul. Apa? Di perutku? Itu aneh kan? Kalau biji bunga matahari hilang begitu saja. Benar juga ya. Jadi sebenarnya Gembul telah memakan sendiri biji bunga matahari sambil tertidur. Buktinya adalah aku telah menemukan sisa biji bunga matahari di dalam mulutnya. Iya, kalau diingat-ingat, aku memang bermimpi memakan biji bunga matahari yang banyak dan juga lezat. Itu bukan mimpi ya? Ya ampun. Apa? Jangan bercanda. Jadi pelakunya kau sendiri. Kau tadi telah mencurigai aku yang melakukannya. Kau juga mencurigai aku. Kamu! Maafkan aku! Seperti detektif sungguhan ya, Sukapi. Sampai jumpa. Si Gembul yang rakus. Aku berhasil mengumpulkannya sebanyak ini. Wah, biji bunga mataharinya tampaknya lezat. Aku akan memberikan satu untukmu. Bukan begitu. Aku mengantuk. Aku mau tidur sebentar ya. Nyong.
Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi hanya satu. Kalau satu saja kan aduh, enak sekali. Satu lagi. Ya. Hentikan aku. Selamat siang. Hamtaro, terjadi hal yang gawat sekali ya. Memangnya apa yang terjadi? Aku tidak bisa bertemu bos lagi. Aku akan mengembara selamat tinggal. Sampai nanti. Ada apa berisik sekali? Apa? Biji bunga matahari kok habis begini? Di mana Gembul? Gembul! Di mana Gembul? Dia baru saja pergi keluar. Jadi benar dia ya? Memangnya apa yang terjadi? Dia menghabiskan biji bunga matahari yang aku kumpulkan dengan susah payah. Apa? Maafkan dia. Dia tidak bermaksud buruk. Dia tidak sengaja pasti. Kenapa kau yang meminta maaf, Hamtaro? Aku juga tahu dia tidak bermaksud seperti itu. Harusnya dia tidak usah sampai kabur begitu. Dia bilang akan pergi mengembara. Apa? Harusnya dia masih ada di dekat sini. Ayo cepat kita cari dia. Baiklah. Cepat. Aku harus kemana ya? Sendirian membuat hatiku sedih dan perutku lapar. Itu dia di sana. Tunggu. Ya, kenapa aneh sekali ya? Aduh, aku kaget. Ya ampun, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku ya. Tidak perlu melarikan diri. Bos tidak marah padamu, kok. Benarkah? Tapi aku sudah menghabiskan semua biji bunga mataharimu. Kalau cuma itu, di sini juga banyak, bukan? Ini enak sekali. Benarkah? Aku tidak tahu ada biji bunga matahari sebanyak ini di sini. Terima kasih telah memberitahuku ya, Gembul. Tidak apa-apa. Kalau begitu. Kau masih mau makan juga, Gembul? Sampai jumpa.